Yo, oke, kembali lagi bersama Aromoto Vlog. Hari ini kita pakai motor Trondol. Nih. Ini motor masih Trondol, belum jadi. Ini kemarin baru pasang spakbor depan sama bikin bracket kaliper. Tinggal ini kunci apa kontak sama kunci stang sama dudukan buat pangkon lampunya sih. Belum jadi soalnya ya agak ribet juga bikin dudukan apa. Kunci kontaknya harus ngikutin ini biar bisa kunci stang. Jadi makanya videonya lama. Jadi sekarang kita mau ke tukang cat dulu, mau ini nih. Jadi rencananya mau ngeripaint ini dulu. Cat apa cover shocknya aja dulu warna biru. Yang lainnya mah nanti. Soalnya motornya mau dipakai. Jadi ya yang lainnya nanti kalau udah apa selesai dipakai motornya baru dibongkar lagi, dicat lagi. Sekarang mah ngecat cover shock aja dulu. Biar ngecat warna biru ya kan. Jadi yang bikin lama itu yaitu dudukan kunci kontak sama dudukan itu apa dudukan apa lagi? Apa sih namanya buat kunci stang? Soalnya kan ya pakai limbah SE. Kalau limbah SE kan emang nggak ada kunci kontak sama nggak ada ininya kan lampunya. Kecuali pakai yang enduro atau nggak yang trail. Jadi makanya prosesnya agak lama. Beda kalau pakai real jam. Kalau real jam yang real jam yang 2021 kan udah ada ininya lengkap, dudukan kunci kontaknya, terus pokoknya dudukan lampu, pokoknya udah lengkap lah. Kalau yang real jam 2021 kan udah tinggal pasang. Kalau itu cepat, kalau pakai real jam. Ini aja kunci kontak masih ngegantung tuh. Masih ngegantung. Belum jadi. Cuma ya kayak sayang aja kalau pakai real jam mah. Duit berapa ya? Duit 4,5 gitu, 4 juta. Makanya kemarin ngumpul-ngumpul dulu sampai cukup buat beli yang cabutan limbahan USD-nya baru pakai beli. Baru beli maksudnya. Woi, ada polisi ya. Motor trondol kayak gini kena tilang habis udah. Sebenarnya sih kalau nggak pakai lampu udah jadi dari kemarin ini motor. Kalau misalnya pakai papan nomor kayak gitu terus pakai lampu tembak udah jadi dari kemarin. Cuma nggak mau pakai lampu tembak, nggak mau pakai papan nomor, mau nyoba pakai lampu dulu bagus nggak. Kalau emang pakai lampu kurang bagus baru ganti papan nomor. Tapi rencananya pengennya pakai papan nomor sama yang satu set sama spakbornya yang punya apa RMZ tapi yang RMZ 2,5 yang model tahun 2019 itu modelnya cakep tapi barangnya susah. Kalau yang tahun 2019 kebanyakan itu di bawah 2019 yang lama modelnya beda. Makanya kemarin nyari-nyari belum dapet. Pengen pakai RMZ pokoknya mah RMZ 2,5 yang tahun 2019. Itu model spakbord depannya tuh cakep, panjang terus modelnya tuh kayak gimana ya? Ah, pokoknya nanti lihat aja gambarnya lah. Jadi gitu kalau pakai papan nomor mah tinggal pasang doang. Beda kalau pakai lampu, harus bikin dudukannya dulu. Jadi ini motornya mau dipakai dulu. Makanya belum dimasukin ke tukang cat. Karena kalau ngejar sama catnya pasti lama jadinya. Harus ngecat kan, ngecat kan harus nunggu kering dulu. Belum lagi nanti bagian pas pernisnya itu lebih lama lagi nunggu keringnya. Tergantung pernisnya juga sih. Kalau pernisnya pakai yang cepat kering ya bagus. Ini juga masih acak-acakan semua nih stang nih. Nih, bisa dicabut, cok. Ini buat ganjal apa? Kunci kontak. Soalnya mau duduk di mana? Nih depannya acak-acakan, udah kayak yang punya anjir. Acak-acakan. Paling ini dipasang dulu semua lampu, semua kan.
Nah, udah kepasang, udah rapi semua, sama saya dipakai dulu. Nanti kalau udah beres dipakai, baru dibongkar lagi, dimasukin ke tukang cat. Jadi gitu. Nanti kita lanjut lagi kalau udah beres semua, udah beres sama ngecat-ngecatnya pokoknya mah. Pokoknya kita review harganya, total ininya berapa, apa aja yang diubah nanti di bagian akhir kalau udah selesai semua prosesnya. Oke. Oke, ini kita lagi di tukang cat. Habis masukin apa? Cover USD. Itu padenya lagi apa? Apa sih namanya? Ngepernis. Jadi kita ngungsi dulu ke sini karena kalau kita dekat-dekat nanti kena radiasinya jadi kasar. Jadi katanya mah disuruh balik jam 5 atau jam 6 baru beres. Soalnya kalau cover shock cepet sih, nggak nyampe sehari. Jadi katanya disuruh balik bentar jam 5 atau jam 6. Oke, jadi ini USD-nya udah kepasang nih. Ini udah kepasang, cuma belum dirapi-rapihin sih, belum dicet, belum diapa. Kemarin cuma langsung dipasang aja, pokoknya pasang apa, terus bikin batok buat dudukan lampu. Udah itu aja kemarin, jadi belum sempat dicat karena kemarin motornya dipakai ke Bromo sekalian nyobain ada masalah nggak, karena kemarin tuh ada masalah di bagian komstirnya kemarin nggak bisa kenceng, jadi agak oblak. Jadi kemarin sekalian nyobain ke Bromo, tapi yang ke Bromo kemarin nggak ngevlog sih karena emang ya lagi nggak pengen ngevlog aja. Jadi ini tuh udah semua untuk dudukan pangkon lampu udah ada, kunci kontak juga udah ada, dudukannya udah dibikin. Cuma yang kurang tuh masih belum bisa kunci stang. Jadi untuk kunci stangnya belum dibikin. Nanti sekalian karena mau dibongkar lagi ini sih. Jadi tinggal kunci stangnya aja sih. Kunci stang udah. Karena untuk dudukan pangkon semua udah. Terus untuk spakbor juga udah, tinggal dilubangin dikit kalau bagian spakbor mah. Sama ini bracket kaliper depan. Soalnya harus bikin juga bracketnya karena nggak bisa kan pakai bracket yang kemarin tuh, jarak baut dari atas ke bawahnya tuh beda, lebih panjang ini, jadi kurang dikit lah. Terus sama bos ini, bosing roda, bos roda yang di dalam nih kiri kanan dibikin. Terus bikin bos juga di bagian sini buat apa sih namanya, dratnya, karena ini udah nggak pakai mur lagi. Untuk as roda depannya udah nggak pakai mur, jadi dibikin bos, tapi bosnya tuh udah sekalian sama drat, jadi dimasukin di dalam sini. Jadi ya tinggal puter aja, nggak usah pakai mur lagi. Terus sama ini aja sih yang kemarin tuh yang baru dicet tuh, cuma ini cover shock aja. Karena emang kemarin minta cepet dijadiin yang cover shock, karena emang pengen ke Bromo. Jadi ya udah dicet dulu ini cover shocknya warna biru. Tapi ini udah ngelupas. Iya ngelupas. Jadi dicet kemarin biru, birunya sama sih nih, hampir mirip-mirip sama kayak biru ininya. Nah, jadi habis ini tuh mau dibongkar lagi semua, mau dilepas. Nanti bongkarnya kayaknya di rumah. Mau dilepas semuanya, ininya mau dicet, triple clamp-nya, terus sama ini juga apa sih namanya? Ah, lupa namanya, itulah pokoknya. Terus kalau untuk batang USD-nya nggak dicet karena biar masuk sama warna swing arm, biar selaras lah. Jadi paling yang dicet tuh ini cuma triple clamp, atas bawah dicet biru candy, sama ini bottom USD-nya juga dicet jadi biru candy. Sama ini sih apa namanya, mana sini, nah ini dia tutup blockhead juga dicet, pengen dicet biru, tapi lihat nanti kayaknya bukanya agak ribet sih. Pengennya beli baru, terus yang barunya itu dicet. Jadi nanti kalau jadi tinggal dipasang aja biar nggak usah bongkar-bongkar. Cuma karena emang barangnya susah, ya tahu sendirilah. Kalau pesen spare part tuh dia mahal tuh, harus inden. Karena nggak ready stock. Jadi ya gimana nantilah, lihat aja dicet atau enggak. Dan untuk total biayanya semua sama ongkos pasangnya itu nanti dibahas di akhir video kalau udah jadi semua. Ini apa sih?
Noda apa ini, cuy? Jadi buat yang pengen tahu totalnya habis berapa, nanti tonton aja sampai akhir video. Pokoknya sama saya dibahas nanti kalau udah jadi semua. Ini habis ini mau ke bengkel lagi sih, mau ke bengkel bikin kunci apa, kunci stangnya dulu, kunci setirnya. Terus nanti dibawa ke rumah, dibongkar lagi depannya. Baru USD-nya dibawa ke tukang cat. Karena kalau yang pertama kemarin kan dibongkarnya di tempat yang ngecatnya, tempatnya lumayan jauh sih, jadi harus mondar-mandir gitu. Jadi mending bongkar di rumah, USD-nya aja yang dibawa ke sana. Oke, jadi ini lagi dibongkar, lagi bikin apa, dudukan buat kunci stangnya nanti di bagian sini, dilas lagi, sama itu triple klem atasnya dibor buat dibikin apa, dudukan baut buat kunci stang. Jadi langsung apa, bautnya langsung di triple klem atasnya, biar apa, biar lebih kuat kan buat kunci stang kan. Takutnya kalau nggak kayak gitu nanti pas di patah setirnya, nanti dudukannya malah patah, kunci stangnya nggak fungsi. Jadi harus duduk di triple klem biar lebih kuat kunci stangnya. Nah, jadi untuk dudukan kunci kontaknya tuh kayak gini. Ini dudukan kunci kontak udah sama dudukan apa, pangkon lampu. Yang ini nih duduk apa, pangkon lampu. Jadi nanti dia nempelnya cuma sini satu. Terus yang di bawah sini nih pangkon lampunya yang besi hitam itu. Mana sih tadi? Nah, ini dia. Jadi ini tuh pangkon lampunya. Dia duduknya gini. Tuh. Jadi nanti nempelnya tuh di baut yang ini nih. Yang bawah. Ini yang di sini. Simpel sih duduk apa pangkonnya. Ini tinggal dirapihin, nanti kan dicat lagi. Dicat hitam. Ini lagi diukur. Cek 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 cek. Tuh duduknya kayak gitu sih. Dibikin dulu polanya, terus dipotong platnya. Ini lagi ngepasin apa, posisi lampu itu pangkonnya kan lagi di oke. Jadi ini kunci stangnya udah beres, tadi baru beres jam berapa tadi. Jadi model pangkonnya tuh kayak gini, kelihatan gak sih, ini udah malam soalnya. Model pangkonnya, jadi ini yang di sini buat pangkon lampu, ini buat dudukan apa biar kuat kalau kunci stang. Dan terus kunci stangnya tuh ini, jadi ini bisa kunci stang ke kiri sama ke kanan nih. Jadi bisa kunci stang, kata siapa, pasang upside down gak bisa kunci stang. Jadi ini habis dibikin tadi kunci stangnya, lumayan lama sih, lumayan banyak yang dirubah. Ini bagian sini, ini nih, ini kan ada besinya nih, besinya ditambah biar apa, buat apa sih namanya tuh, jadi buat pembatas gerak setirnya. Sama ada di bagian dalam sini ditambah plat lagi, karena posisi apa, posisi kunci kunci kontaknya lebih maju dari yang standar, jadi harus ditambah plat biar bisa kunci stang. Nanti kita buka yang ini biar kelihatan bagian mana yang ditambah apa, ditambah plat. Nah, jadi ini dia ditambah plat lagi biar agak ke depan nih, kelihatan gak sih. Mohon maaf ngerekodnya malam, soalnya besok paginya mau di ini sih, mau dibawa ke tukang cat, jadi harus bongkar sekarang. Jadi ini dia ditambah plat di bagian ininya biar bisa kunci stang, karena kan posisi kunci kontaknya sekarang lagi apa, lebih maju dari posisi yang standar. Jadi ini harus ditambah tebel lagi, plat tebel lagi biar si cantolannya itu bisa nyangkut. Dan untuk apa sih namanya, dudukannya ini kayak gini modelnya. Simple sih model ininya, ribet soalnya ngerecord sendiri. Simple sih model apanya nih, dudukannya nggak terlalu ini,
Ini tinggal dirapihin aja, tinggal dicat, diwarnain hitam, udah rapi. Jadi modelnya tuh kayak gini duduknya. Nih. Jadi ini dilubangin, terus dibikin drat. Sekarang kita mau ngebongkar ini dulu. Ngebongkar ini semua total, triple claim atas bawah sama upside down-nya. Ban juga sama ini nih. Cover head, cover block head, cover atasnya mau dicat juga. Jadi hah, langsung aja kita bongkar. Demi konten ya kan. Jam segini bukannya tidur, malah nge-record. Ya udah, langsung aja kita bongkar. Oke, jadi ini udah kebongkar semua. Tinggal ini aja sih triple claim-nya. Tadi lupa bawa kunci apa? 30 apa 32 gitu, lupa. Buat buka ininya. Jadi nggak bisa dibuka. Ya paling besok aja baru dibuka. Pagi-pagi. Ini nanti bagian ini dicat hitam biar nggak karat. Jadi yang dicat itu ini. Ini apa batang soknya. Terus ini semua. Kalau ini enggak, kalau yang ini sama ini terus ini dia cover head sama ini piringan, enggak tahu bisa dicat enggak piringan, jadi warna biru. Terus ini bracket kaliper dicat juga. Terus ini riser, risernya juga dicat sama ini pangkonnya. Dudukan lampu sama kunci kontaknya di cat juga. Jadi yang paling susah itu ngebongkar tadi itu cuma ini. Cover headnya ini. Ngebongkar ini cuk paling susah, paling lama. Soalnya celahnya kecil kan tuh. Tuh, ngeluarinnya yang susah mah. Bukannya mah gampang, ngeluarinnya susah. Harus nyabut radiator dulu tadi. Gak nyabut radiator sih, maksudnya dilepas aja baut-bautnya terus ditarik. Biar bisa apa? Biar bisa keluar.
Cuma itu aja yang sih apa cuma itu aja yang ribet sih. Nih buka tutup head. Tadi ngeluarinnya dari sini. Rada ribet jadi radiator ditarik keluar dikit, dia keluar dari sini. Seharusnya nyabut ini frame slider. Tapi enggak ada kuncinya ya udah maksain aja. Ah. Jadi besok pagi buka ini dulu terus kita bawa ke tukang cat. Oke. Okay?